Baru malam juga. Ya, merapat lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah malam ini kita bisa duduk kembali di tempat yang insyaAllah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan sirah Nabi kita terlanjutkan ke beberapa pembahasan, mungkin malam ini kita khususkan kepada perjuangan dakwah Nabi. Bagaimana sulitnya Nabi itu berdakwah, supaya menjadi pelajaran bagi kita bahwa memikul dakwah itu bukan perkara yang ringan, dan kita bisa mensyukuri kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang Nabi yang sudah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menyampaikan syariat Allah, tidak lain dan bukan kecuali untuk kita umatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dimusuhi? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selama 40 tahun itu sangat dipuji oleh orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy itu senang kalau berjumpa dengan Nabi atau kumpul bersama Nabi, diajak bicara bersama Nabi, pokoknya menyenangkan Nabi. Tapi kemana pertanyaannya, kenapa kemudian jadi berubah? Jadi orang-orang Quraisy itu yang tadinya cinta kepada Nabi berubah menjadi memusuhi Nabi. Padahal orang-orang yang tidak menyembah berhala itu bukan hanya Nabi saja. Di sana ada Waraqah ibn Naufal. Itu tidak pernah menyembah berhala dan dicintai oleh orang Mekah. Kemudian di sana ada namanya Zaid ibn Amr, ayahanda daripada Sa'ad ibn Zaid, salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Itu pun agamanya hanif, tidak pernah menyembah berhala, tapi dicintai orang Mekah. Kemudian di sana juga ada namanya Abu Amir. Itu tidak pernah menyembah berhala. Kemudian ada Suwaid ibn Samit. Itu pun tidak pernah menyembah berhala. Kemudian Ubaidillah ibn Jahas. Itu tidak pernah menyembah berhala. Termasuk juga Umayyah bin Abi Salat. Itu juga tidak pernah menyembah berhala. Artinya ada orang-orang yang masih mengikuti agama Ibrahim di Mekah itu. Tapi tidak dibenci oleh orang-orang Quraisy. Padahal keyakinan mereka tidak sama dengan keyakinan orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala. Mereka masih hanif. Disebut hanif itu artinya tidak suka kesyirikan. Lah termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan mereka. Tapi kenapa nih orang-orang yang saya sebutkan ini kok tidak dimusuhi? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi? Maka jawabannya, karena orang-orang ini, mereka orang-orang soleh, tetapi kesolehannya hanya dikonsumsi sendiri. Mereka soleh tetapi tidak muslih. Tetapi Nabi SAW menggabungkan antara soleh dan muslih. Soleh dirinya dan mengajak orang lain untuk soleh, itu maksudnya.
Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajak manusia ke dalam tauhid. Meminta agar mereka jangan menyembah berhala-berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saif, Nailah dan berhala-berhala yang lainnya. Dan mengajak manusia untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan tidak ada kemungkaran yang lebih besar saat itu kecuali kesyirikan. Itu yang membedakan Rasul dan orang-orang yang tadi saya sebut tadi. Mereka tidak dimusuhi karena mereka diam saja. Tapi Nabi SAW tidak diam. Tidak ingin soleh sendiri. Dia mengajak orang lain juga supaya menjadi orang-orang soleh seperti dia. Itu yang mengakibatkan orang-orang Quraisy ngamuk jadinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Periode Mekah ini adalah periode yang sangat melelahkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, permusuhan Nabi itu bukan dari luar saja. Bahkan dari dalam juga luar biasa. Makanya kalau kita menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim, itu banyak kemiripan dakwahnya dengan dakwah Nabi. Sama-sama ditentang orang dekatnya. Kalau Nabi Ibrahim ditentang oleh ayahandanya Azar, dia yang membuat patung, dia yang menjual patung, dia yang menyembah patung, dia yang mengajak manusia untuk menyembah patung yang dibuatnya. Kan logikanya enggak masuk. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam justru permusuhannya dari paman-pamannya. Yang pertama kali memusul bukan Abu Jahal. Ya. Bukan pula Umayyah, Uqbah, bukan. Justru yang pertama kali musuh Rasul adalah Abu Lahab. Dan Abu Lahab itu pamannya. Siapa-siapa? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, dia kumpulkan seluruh kerabatnya di Bukit Safa. Abu Lahab yang kemudian pertama kali menentang dan mengatakan, Tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum. Celaka engkau Muhammad satu hari ini. Untuk apa kau kumpulkan kalau hanya untuk ini, katanya. Kemudian dicaci maki Nabi. Tapi Nabi SAW itu akhlaknya baik. Tidak ada sejarah Nabi, baik dari awal diangkat sampai wafatnya Rasul, Rasul membalas cacian orang. Ini akhlak namanya. Rasul itu tidak pernah membalas cacian orang. Kenapa? Karena bukan itu tujuan Nabi diutus. Bisa saja Nabi membalas cacian orang, kan? Tapi karena bukan itu hadafnya, tujuan Rasulullah SAW yang paling besar, bukan membalas cacian dengan makian, Rasul membiarkan dia dipaki, silahkan saja. Karena tujuannya ada yang lebih besar daripada itu. Karena rugi kalau kita seandainya kemudian melayani orang yang tidak suka dengan kita, sampai kapan? Usia kita tetap berjalan dan orang yang menyakiti kita tidak ada habis-habisnya. Setelah orang ini, orang itu. Setelah orang itu, orang. Sampai kapan? Karena tiga hal yang pasti dilalui manusia itu, satu, dunia itu bukan tempat istirahat. Yang kedua, kita tidak mungkin selamat dari ucapan manusia. Yang ketiga, orang tidak mungkin selamat dari kematian. Sehingga manusia itu akan disakiti, akan lelah, dan akan mati. Itu kaidah hidup namanya. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, enggak peduli dengan orang-orang yang mencaci maki dia, biarkan saja. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian, karena dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka dia musuhku. Makanya Allah tidak diam ketika Rasul dicaci. Allah turunkan satu ayat yang akan dibaca sampai kiamat dibangkitkan. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ayat ini menjadi ayat celaan bagi Abi Lahab sampai kiamat. Karena ayat ini tidak diselipkan di tengah-tengah Al-Baqarah. Ayat ini tidak diselipkan di tengah-tengah Ali Imran. Jarang nanti orang baca. Tapi Allah sendirikan di surat yang paling pendek, bahkan menjadi surat favorit antum dalam salat. Tabat siada Abi Lahab wa tab. Seolah-olah itu saja yang diturunkan, ya kan?
enggak pernah lam yakunil kepanjangan. Apalagi An-Naba ya kan. Apalagi Al-Baqarah, sebut lagi kita buat. Intinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi musuh pertama adalah dari keluarga. Dari Abu Lahab. Ya. Baru setelah itu dari berbagai macam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan tantangan dakwah. Dan itu dicatat ya yang penting-penting. Seperti contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya sering salat di sekitar Ka'bah. Sering salat dan Rasul kalau salat lama di situ. Jadi Abu Jahal itu kemudian marah kepada anak-anak muda yang sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah itu. Masa kalian redha melihat si Muhammad sujud ruku di depan kita seolah-olah mengejek kita, katanya. Kenapa kalian diam saja? Mereka mengatakan, lalu apa yang harus aku lakukan? Kami lakukan, wahai Abu Jahal. Maksudnya Abul Hakam, namanya itu Abul Hakam. Ya. Kemudian Abu Jahal, kalau saya, katanya, nanti kalau seandainya ada waktu yang tepat, kalian akan saksikan, akan kubuat sesuatu kepada Muhammad. Aku akan tunjang lehernya saat dia sujud. Akhirnya pada waktu yang ditentukan, anak-anak muda sudah siap menyaksikan. Betul Rasul datang. Kemudian sholat di situ. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sudah masuk Islam, tetapi Abdullah ibn Mas'ud kan masih lemah. Dia orang miskin, lemah, enggak bisa bantu. Tetapi kemudian Nabi SAW betul-betul sesumbarnya Abu Jahal di sebuah kenyataan. Ketika Rasul sedang sujud, dia datang, hampir kakinya menunjang leher Rasul, tiba-tiba dia terpental dengan sendirinya. Dia coba lagi, terpental lagi, lebih jauh lagi. Akhirnya orang-orang pun heran dengan kelakuan Abu Jahal. Kemudian mereka mengatakan, ya Aba Jahlin, masya'nu. Ada apa dengan kamu? Kata Abu Jahal, wallahu inni ra'aitu khandaqan min nari wa haulan wa ajnihatan. Demi Allah, tiba-tiba diperlihatkan antara aku dan Muhammad itu sebuah parit yang sangat menakutkan dan ada hempasan sayap yang menghempas diriku sehingga terpental. Dari sini sebenarnya Abu Lahab tahu ini mukjizat. Ya kan? Mukjizat, bahwa Nabi tidak bisa disentuh. Ya. Tetapi karena kesombongan tetap saja dia memusuhi Nabi. Tidak mau beriman. Sampai suatu ketika Abu Jahal mengatakan kepada anak-anak muda yang sedang berada di sekitar Ka'bah itu, siapa yang bisa menyakiti Muhammad saat dia sujud, aku akan berikan hadiah sekian dan sekian. Weh, berdiri orang yang paling celaka di antara mereka namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kata Uqbah bin Abi Mu'ayth mengatakan, ana ya Abul Hakam, serahkan kepadaku ya Abul Hakam. Akhirnya Uqbah pun pergi, tahu-tahu datang membawa salajazur. Salajazur itu kotoran unta yang masih berdarah. Ya. Jadi kalau kita sedang menyembelih kambing, kemudian kita belek perutnya, keluar usus-ususnya, itulah kotorannya. Di bawahnya itu loh kotoran unta yang masih berdarah itu. Betul-betul diletakkan di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada yang membela Nabi ketika itu karena memang belum banyak para sahabat. Dan masih lemah kondisinya kan. Yang membela Nabi SAW hanya Fatimah. Masih kecil itu pun membersihkan salajazur yang ada di Rasul. Kemudian selesai solat, Fatimah mengatakan, ya Abi, udu'u ilaha ula. Wahai ayahku, doakan kecelakaan saja mereka itu. Terpengaruhlah Nabi. Akhirnya kemudian melaknat orang-orang yang ada di situ. Dilaknat disebutkan namanya itu. Allahumma al'an li Abi Jahlin. Allahumma al'an li Uqbah ibn Mu'ayth. Allahumma al'an. Semua disebut satu-satu. Kata Abdullah ibn Mas'ud yang menyaksikan peristiwa itu, dia mengatakan, demi Allah, orang-orang yang dilaknat Rasul saat penghinaan itu semua terbunuh di perang Badar. Allah hinakan. Dan begitulah Nabi SAW mendapatkan ujian dakwah. Berat gitu ya. Kita saja ketika berdakwah jangan lagi diletakkan kotoran, dimaki saja sakit hati kita kan itu, dicaci dimaki saja kita direndahkan sudah mungkin resign dai itu, jadi dai itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar karena memang bukan itu tujuannya melayani mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, sampai pada akhirnya
Dengan kesabaran Nabi SAW membuahkan hasil. Banyak orang-orang yang masuk Islam, walaupun kebanyakan orang-orang lemah. Seperti Bilal, Khobbab bin Arad, Sunairah, kan? Budak-budak gitu kan. Ada juga orang-orang mulia seperti Abu Bakar, kemudian Utsman dan begitu seterusnya. Sehingga kemudian orang-orang kafir Quraisy ini sudah kehabisan akal gitu. Sudah kita siksa sahabatnya, bagaimana Bilal disiksa tidak murtad juga, bagaimana Khobbab disulut-sulut dengan besi panas pun tidak murtad juga gitu. Bahkan keluarga Ammar bin Yasir sebagai percontohan yang dibantai Abu Jahal dan keluarga ini, keluarga yang syahid pertama dalam Islam. Ya kan? Sumayyah ibundanya sampai kemudian ditusuk kemaluan sampai meninggal. Kemudian suaminya Yasir juga dibunuh di tempat oleh Abu Jahal. Sampai Ammar ibn Yasir yang masih kecil ketika itu terpaksa mengucapkan kalimat kufur. Tetapi kemudian diturunkan ayat khusus kepada Ammar ini bahwa tidak mengapa seseorang mengucapkan kalimat kufur kalau terpaksa, yang penting hatinya tetap dipenuhi dengan keimanan. Kan itu. Tapi menjadi pusinglah akhirnya, kok makin hari makin banyak pengikutnya Rasul ini. Dari sini kemudian mulai berpikir mereka, bagaimana caranya? Akhirnya para pembesar itu, karena waktu itu kan pemimpin Quraisy itu dipimpin Abu Jahal. Jadi di Quraisy itu ada dua kabilah yang selalu gantian jadi pemimpin. Pertama kabilah Bani Hashim, yang kedua kabilah Bani Makhzum. Ya, itu kabilah, dua kabilah besarnya Quraisy. Ya, di bawahnya kabilah-kabilah kecil lah, karena memang kalau sistem Arab itu kabilah terbesar yang menguasai. Lah, semenjak Abdul Muttalib masih hidup, dia pemimpinnya Quraisy, Abdul Muttalib itu. Tapi setelah Abdul Muttalib meninggal, yang jadi pemimpin Abu Jahal. Nanti Abu Jahal meninggal, nanti siapa lagi gantian antara Bani Makhzum dengan Quraisy? Lah, kebetulan yang memimpin Quraisy itu ketika itu Abu Jahal, Abul Hakam, Amr ibn Hisham namanya. Lah, akhirnya Abu Jahal itu mengadakan rapat dengan para pembesar. Bagaimana caranya? Akhirnya tergagaslah untuk melakukan pemboikotan. Kepada siapa? Kepada seluruh Bani Hashim. Kita boikot saja Bani Hashim itu. Kita katakan kepada mereka tidak boleh menikah dengan mereka. Tidak boleh berjual beli dengan mereka. Tidak boleh menolong mereka. Pokoknya apapun yang bermanfaat untuk mereka ditutup pintunya rapat-rapat. Akhirnya kemudian dibuatlah semacam sahifah. Ya, sahifah itu poin-poin pemboikotan kemudian diletakkan di dalam Ka'bah. Kemudian Abu Jahal mengatakan siapapun yang berani merobek ini, pemboikotan ini yang sudah ditulis undang-undangnya tidak boleh ini, tidak boleh itu dengan Bani Hashim ini, maka dia akan dibunuh. Selama dia masih nempel di situ, berlaku pemboikotan. Jadi sampai kapannya tidak tahu, yang jelas kalau kertas itu masih nempel di depan di dalam Ka'bah, berarti masih berlaku itu pemboikotan itu. Akhirnya kemudian betul-betul diboikot. Jadi Bani Hashim dan Bani Muttalib akhirnya keluar dari Mekah. Kemudian mereka bergabung di perkampungan, namanya Syi'bu Abi Talib. Ya, jadi Abu Talib itu punya perkampungan jauh. Jadi semua Bani Hashim dan Bani Muttalib itu kumpul di situ, keluar dari Mekah. Karena diusir, tidak boleh tinggal di Mekah. Akhirnya betul-betul diboikot. Lah bayangkan pemboikotan ini cukup lama, sampai 3 tahun. Sampai akhirnya sebagian mereka kelaparan, disebutkan dalam sirah itu, sampai mereka makan daun, daun bidara itu dimakan. Rerumputan itu dimakan. Karena sudah tidak ada makanan yang dipasok masalahnya. Jual beli tak boleh. Dan itu ya. Bermuamalah tidak boleh, tidak boleh bicara dengan mereka, tidak boleh kumpul dengan mereka. Pokoknya memang betul-betul diboikot total 100%. Sampai akhirnya harta Khadijah habis ludes untuk dihabiskan membeli makanan. Ya, jadi terpaksa mereka membeli makan di tempat lain yang harganya mahal. Akhirnya habis di situ duitnya.
untuk membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman bagusnya Bani Hashim dan Bani Muthalib itu, walaupun sebagian mereka masih kafir, tapi karena jahiliyah itu sifatnya hamiyah, kesukuannya kuat, tetap saja mereka membela Nabi. Ya, padahal mereka musyrik, ya kan? Mereka tetap saja solid gitu ya. Ketika satu disakiti, satu kabilah ikut gitu modelnya itu. Itu namanya hamiyah jahiliyah, makanya dilarang dalam Islam. Ya, seseorang itu melakukan hamiyah jahiliyah itu tidak diperbolehkan. Seperti sekarang umpamanya kan suku apa di negeri kita satu disakiti semua berontak gitu ya. Ya, jadi harusnya dilihat masalahnya. Kalau memang salah ya salah, ya. Tak perlu dibela gitu ya. Kecuali kalau benar ya bolehlah kita bela, ya kan? Jadi akhirnya kemudian Abu Jahal menawarkan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib ini, kalau kalian ingin dicabut boikotnya, gampang, serahkan Muhammad kepada kami, kita bunuh, selesai urusan. Hanya itu yang kami minta. Tapi Bani Hashim tidak mau, Bani Muthalib tidak mau, tetap dia akan membela Nabi walaupun mereka masih menyembah berhala. Kenapa? Karena Abu Thalib bersama mereka, dan Abu Thalib itu pemimpin Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, tergantung pemimpinnya kan gitu. Subhanallah. Sampai pada waktunya, setelah 3 tahun berlalu ini pemboikotan ini, tetapi orang-orang yang di luar Bani Hashim pun rupanya tidak semua setuju dengan pemboikotan ini. Masih ada rasa kasihan. Sehingga ada seseorang namanya Hisham ibn Amr. Hisham ibn Amr ini bukan tokoh, tetapi dia orang yang vokal bicara. Dia masih punya rahmat dalam hatinya. Kasihanlah mereka sudah kelaparan, makan daun masih dibiarkan. Ya kan? Akhirnya dia mencoba mencari orang untuk mendukungnya. Pertama dia datang kepada Zuhair. Zuhair ibn Abi Umayyah. Ya Zuhair, engkau kan secara kabilah masih ada kekerabatan dengan Bani Hashim. Ya. Kenapa kau membiarkan kerabatmu tersiksa seperti itu? Kata Zuhair, ya Hisham, bisa apa aku sendirian katanya? Masa aku harus melawan tokoh-tokoh ini? Dalam hati saya juga tidak suka sebenarnya. Tapi apa yang bisa saya buat? Ya. Kalau mau kau cari orang lain lagi, cari dukungan kepada orang lain lagi. Jadi kata Hisham, baik saya akan cari. Akhirnya kemudian Hisham datang kepada Mut'im ibn Adi. Ya, dari kabilah Nufail. Dia ngomong juga sama ngomongnya. Wahai Mut'im, bukankah engkau dengan Bani Hashim kakek buyutmu itu bersaudara? Karena Nufail dengan Hashim itu kan saudara. Kan itu ya. Kenapa kau diamkan anak paman-pamanmu tersiksa itu diboikot oleh Abu Jahal? Kenapa kau tidak bertindak katanya? Kata Mut'im, bagaimana saya bisa bertindak? Saya sendirian. Ya. Kalau kau mau cari yang lain. Akhirnya kemudian Hisham berangkat lagi, cari lagi. Dapatlah kemudian Abul Bukhturi. Abul Bukhturi, dia ngomong yang sama. Kata Abul Bukhturi, saya juga enggak suka, tapi saya enggak bisa. Kata Hisham, tenang. Ya, sudah ada 4 orang bersama saya. Kata Abul Bukhturi, kalau bisa cari satu lagi katanya. Akhirnya berangkatlah Hisham menemui Jam'ah Ibnul Aswad, ayahanda daripada Saudah, istri Nabi. Kan ketika itu Saudah belum jadi istrinya. Ya. Akhirnya kemudian Jam'ah pun setuju. Malamnya rapatlah 5 orang ini. Ya. 5 orang ini Zuhair, kemudian Mut'im bin Adi, kemudian Jam'ah, Abul Bukhturi dan Hisham ibn Amr ini. Malam itu. Gimana caranya nih? Akhirnya mereka mendapatkan ide. Keesokan harinya orang-orang ini pura-pura tidak pernah rapat sebelumnya. Ya, tidak pernah, seolah-olah tidak pernah rapat, tidak pernah berjumpa, tetapi mereka berjanji kumpul di Ka'bah. Karena di Ka'bah itu tempat manusia ramai di sana. Ya. Tiba-tiba Hisham ini pidato di depan Ka'bah, depan manusia itu, dan mengatakan, "Ya Quraisy, apa kalian tidak punya iba dengan saudara kalian Banu Hashim? Mereka sampai kelaparan memakan apa dedaunan itu," katanya. "Apa kalian tidak punya rahmat? Mana adab Arab?" katanya. Datang Abu Jahal, maki-maki si Hisham, dimakinya, gagap terdusta kami, katanya.
Tiba-tiba kemudian datanglah Zuhair dan mengatakan, "Bal anta kadzabta ya Aba Jahal, engkau yang dusta." Kan itu ya. Kemudian datang lagi jamaah mengatakan, "Kadzabta, engkau yang dusta." Kemudian datang lagi Abu Bukhtari, "Antal kadzab, anta yang dusta." Akhirnya ini tokoh-tokoh semua masalahnya nih. Ya, di bawahnya kabilah-kabilah mereka. Abu Jahal ketika melihat ini lima tokoh ini ngomong, "Ah, paling kalian sudah rapat, tak mungkin kan ujung-ujung ngomong begini kan?" Kata Abu Jahal kan. Lah ketika kemudian Abu Jahal tidak bisa ngomong tuh, ya, dikeroyok lima orang, masing-masing ketua kabilah nih, walaupun kecil-kecil, ya kan? Datanglah Abu Talib. Abu Talib datang, tiba-tiba mengatakan kepada Abu Jahal, "Ya Abu Jahal, sengaja aku datang ke sini. Aku ingin menghabarkan bahwa anak saudaraku," maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "telah mendapatkan wahyu dari Tuhan bahwa perjanjian pemboikotan yang ada dalam Ka'bah itu sudah dimakan rayap dan tidak tersisa kecuali kalimat yang hak. Apa? Bismillahi Allahumma." Itu saja. Kata Abu Jahal, "Kadzab, dusta kamu. Kalau engkau benar, kucabut perjanjian. Tapi kalau engkau dusta wahai Abu Talib, maka perkaranya kuserahkan kepada orang-orang Quraisy." Diancam sama Abu Jahal ini. Ketika dibuka tuh pintu Ka'bah, betul kertas itu sudah dimakan rayap. Tidak ada lagi kertas itu, cuman sikit saja gantung. Cuman kata-kata bismillahi Allahumma saja. Yang lain sudah enggak ada aturan-aturan, tidak boleh menikahi, tidak boleh jual beli, enggak ada semuanya. Sebenarnya dari situ ketika Abu Thalib menghabarkan bahwa dia mendapatkan wahyu dari Tuhannya dan benar adanya, ini kan sebuah mujizat kan? Harusnya mereka beriman kan? Tapi tidak ada yang beriman juga karena kesombongannya. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Akhirnya kemudian ada seseorang namanya Akhnas ibn Shurek, masih kafir. Cobalah dia bertandang ke rumah Abu Jahal, ingin ngomong empat mata sebenarnya. Abu Jahal, "Ngomonglah dengan saya empat mata. Enggak ada saksi di sini. Saya hanya ingin ngomong, bagaimana sih pendapatmu tentang Muhammad itu? Dia itu dusta atau benar sebenarnya?" Ingat Abu Jahal itu, sebenarnya Abu Jahal itu tertarik dengan Al-Quran yang dibaca Nabi, karena setiap malam mendengar Quran. Jadi Abu Jahal itu kalau malam mendengar Quran, kalau siang jadi musuhnya Nabi. Yeah. Jadi ketika Akhnas ibn Shurek ngomong sama Abu Jahal itu, "Sebenarnya menurut kamu Muhammad itu seperti apa sebenarnya?" Abu Jahal di persaksian dia mengatakan, "Wallahi innahu lasadiq. Demi Allah sebenarnya Muhammad itu benar. Aku tidak pernah melihat ada dusta di muka dia." Ini pengakuan Abu Jahal ya. Dia membenarkan Nabi. Sehingga Anas ibn Surat mengejarlah pertanyaan ini. "Lah kalau engkau membenarkan dia sebagai Nabi dan tidak pernah berdusta dari lisannya, kenapa kau tidak jadi pengikutnya?" Ah, dijelaskan oleh Abu Jahal, "Begini-begini Anas. Kami Bani Mahzum dan Bani Hashim itu ada persaingan kepemimpinan dalam Quraisy. Ya kan? Saya katakan di awal tadi, Bani Mahzum dengan Quraisy itu kabilah terbesar di Quraisy. Kadang-kadang Bani Mahzum yang menjadi pemimpin Quraisy, kadang-kadang Bani Hashim yang menjadi pemimpin Quraisy. Dulu Abdul Muttalib yang menjadi pemimpin Quraisy dari Bani Hashim. Abdul Muttalib meninggal, jadi digantikan Abu Jahal dari Bani Mahzum. Dan begitu silih berganti. Jadi kami ini, kabilah kami dengan Bani Hashim itu bersaing dalam kepemimpinan. Kalau mereka memberi makan orang haji, kami pun memberi makan orang haji. Kalau mereka kemudian memberi sesuatu kepada fukara masakin, kita pun harus begitu. Kan begitu saingan partai kan? Harus begitu kan? Kalau partai bersaing kan harus gitu. Ya, cari pencitraan kan itu ya. Lah kami dengan Bani Hashim itu selevel. Masalahnya, tiba-tiba Bani Hashim ngomong, "Lanan nabi walaysa lakum nabi." Kami punya nabi, kalian tidak punya nabi. Apa yang harus kami bantah? Takkan kami mengatakan kami juga punya nabi kan itu kan? Dari situlah, maka kalau kami mengakui dia nabi, derajat kami turun dari Bani Hashim. Jadi gara-gara itu sebenarnya Abu Jahal tidak mau masuk Islam itu sebenarnya kan? Gara-gara hasad. Ya. Dan kesombongan itu yang menjadikan terhalang hidayah kepada Abu Jahal. Sebenarnya kalau tidak ada dua perkara ini, hasad dan sombong, Abu Jahal itu masuk Islam.
Cuman karena dua perkara, makanya kenapa hasad dan kedengkian itu dua perkara yang menghalangi terbesar dalam hidayah. Karena hasad sendiri penyakit pertama yang muncul di langit, hasadnya iblis kepada Adam, dan yang pertama kali di bumi hasadnya Qabil kepada Habil, kan begitu ya? Itu penyakit pertama. Jadi sebenarnya Abu Jahal mengakui gitu ya. Tetapi begitulah hasad dan kesombongan Abu Jahal tidak mau beriman. Akhirnya kemudian setelah peringatan dicabut, maka Bani Hashim dan Bani Muttalib kembali ke Mekah. Kemudian mereka pun hidup normal gitu ya. Disinilah kemudian Abu Talib diserang penyakit, kemudian sakit parah. Sebelum meninggal Abu Talib ini coba ingin mendamaikan pembesar-pembesar Quraisy Abu Jahal CS dengan Nabi. Akhirnya Abu Talib mengundang mereka di rumahnya. Datanglah Abu Jahal, Umayyah, Abu Sufyan, macam-macam pembesar Quraisy itu. Kemudian Abu Talib ngomong kepada Nabi SAW, wahai anak saudara, tolonglah kau berdamai dengan mereka. Katakan sesuatu kepada mereka supaya jangan berlangsung permusuhan ini. Sudah cukuplah pemboikotan 3 tahun ini. Tapi Rasul mengatakan, baik, saya akan berjumpai mereka, tapi saya hanya akan bicara satu kalimat saja. Kalau mereka mau dengan kalimat ini, maka kita damai. Akhirnya berjumpa. Ya. Kemudian mulailah berdialog di situ. Apa sih sebenarnya yang kalian inginkan, yang engkau inginkan, wahai Muhammad, sehingga kami harus bermusuhan seperti ini? Kata Nabi SAW, sebenarnya saya hanya menghendaki satu kalimat saja yang kalian ucapkan. Kalau kalian mengucapkan satu kalimat ini, maka kalian akan menguasai seluruh bangsa Arab, bahkan di luar Arab akan beragama dengan kalimat ini. Ini janji saya. Kata Abu Jahal, apa kalimat itu? Sakti kali kalimat itu. Maka Rasul mengatakan, la ilaha illallah. Ini saja, ucapkan kalimat ini. Orang-orang Arab paham kalimat ini. Ya. Kalau mereka sampai mengucapkan kalimat ini, secara otomatis mereka harus membuang berhala-berhala kan? Patung-patung harus ditumbangkan semua. Karena la ilaha itu penafian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Illallah, kecuali Allah. Jadi konsekuensinya mereka harus membuang Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saib, Na'ilah dan yang lainnya. Jadi mereka akhirnya kemudian mengejek Rasul, kemudian bertepuk tangan dan mengatakan, kadzab tadustang kuai Muhammad. Apakah ini agama yang kau bawa? Aja'al al-alihata ilaha wahid, inna hadza la syai'un ujab. Apakah kami harus membuang berhala-berhala yang banyak gitu ya? Ini agama yang baru ini. Kami tidak mau. Akhirnya mereka pun tidak mau diskusi, pergi. Pergi semuanya. Ya. Ini pula yang menjadi kemudian tekanan bagi Abi Talib sehingga semakin memarah sakitnya. Ketika detik-detik sakaratul maut, akhirnya kemudian datanglah Abu Jahal menjenguk Abu Talib, kemudian Abdullah ibn Abi Umayyah juga datang, dan juga Musayyib. Ada 3 tokoh Quraisy datang. Saya ulangi, yang datang itu Abu Jahal, Abdullah ibn Abi Umayyah dan Musayyib. Ya. Lah ketika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mentalkin pamannya Abu Thalib saat nazaknya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Tolonglah wahai pamanku. Jasamu sudah terlampau banyak kepada Islam ini. Untuk menyelamatkan kamu, ucapkan kalimat ini. La ilaha illallah. Tetapi Abi Thalib ini karena dia tokoh masalahnya kan, dia sekali-kali memandang kepada Abu Jahal, memandang kepada Abdullah ibn Abi Umayyah, memandang kepada Musayyib. Kemudian 3 orang ini mengatakan, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kau akan mengucapkan kalimat itu dan kau benci agama moyangmu Abdul Muttalib? Ya. Akhirnya Abu Talib terdiam. Setiap Rasul mengatakan, katakan la ilaha illallah, maka balasannya, apa kau benci dengan agama Abdul Muttalib? Sampai ruhnya dicabut, Abu Talib tidak mengucapkan kalimat suci itu. Dari sini ulama sepakat bahwa Abu Talib itu mati kafir. Sedihlah Rasul. Bagaimanapun Abu Talib bagi Rasul itu bapak masalahnya.
yang merawat dia sejari kecil sampai diangkat jadi nabi, sampai menikah dengan Khadijah, sampai kemudian perjuangan dakwahnya pun ditolong. Bahkan tidak berani tokoh-tokoh menyentuh Rasul karena malu dengan Abu Thalib. Ya. Sehingga wajar kemudian Nabi SAW itu sangat sedih. Makanya tahun meninggalnya Abu Thalib disebut tahun kesedihan. Amul Hazni namanya. Tahun kesedihan. Maka Rasul makin lemah kondisinya. Karena tahu nih, kalau Abu Thalib sudah meninggal, pasti tokoh-tokoh itu akan lebih berani lagi. Rupanya disusul beberapa bulan setelahnya, istrinya meninggal. Siapa? Khadijah. Jadi ketika Khadijah kemudian, Khadijah sudah tua. Bayangkan, dia menikah dengan Nabi SAW di usia 40 tahun. Kemudian berumah tangga dengan Nabi SAW 25 tahun. Jadi Khadijah itu meninggal saat Rasul berusia 50 tahun. Dan ya sudah lama kan berumah tangga 25 tahun gitu. Jadi suatu ketika Khadijah ini memasakkan masakan yang enak untuk suaminya dengan lauk kesukaan Nabi gitu ya. Kemudian setelah masak, dia diletakkan di bejana, dicarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil dibawa tuh makanan itu. Tetapi dicari ke sana kemari tidak ketemu. Akhirnya dihabarkan, "Oh Khadijah, bahwa suamimu ada di Bukit Safa." Ada di sebuah bukit lah, tidak disebutkan bukit mana, yang jelas dia di sebuah bukit. Akhirnya kemudian Khadijah pun mengarah ke bukit itu. Bayangkan usianya sudah tua. Otomatis kalau menikah di usia 40 tahun, berumah tangga dengan Rasul 25 tahun, berarti kan sudah tua, ya, 62 tahun kan gitunya. Artinya sudah nenek-nenek gitu. Maka Khadijah naik ke atas bukit itu, kadang jatuh, kadang berdiri, kadang jatuh, berdiri. Hanya ingin menemui Rasul di atas bukit itu. Sebelum datang, Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, lihat, istrimu Khadijah akan datang kemari. Saya diutus oleh Allah." Ingat, ini pertama kali Jibril turun bukan dalam rangka menurunkan wahyu. Bukan dalam rangka menurunkan Al-Quran, tidak. Ini khusus, spesial. Jibril turun bukan dalam rangka menurunkan wahyu. Untuk apa Jibril turun? Untuk menitipkan salam Allah kepada Khadijah. Khadijah bukan Nabi. Khadijah bukan Rasul. Tetapi mendapatkan kemuliaan. Mendapatkan salam dari Allah. Jadi Jibril turun itu hanya menyampaikan salam dari Allah kepada Khadijah. Dan mengatakan, "Ya Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang kemari membawa makanan. Sampaikan kepada istrimu Khadijah, Allah menitipkan salam kepadanya dan dari diriku." Dapat salam dari Allah plus salam dari Jibril. Aisyah radhiyallahu anha dapat salam dari Jibril, tapi tidak dapat salam dari Allah. Tapi Khadijah mendapatkan salam. Bayangkan, khusus Jibril turun itu hanya untuk menyampaikan salam saja. Akhirnya kemudian kata Jibril, "Sampaikan juga kepada istrimu wahai Muhammad, wa basyirha bi baitin fil jannah min khasabin la nasaba fiha wala khasab la ta'aba fiha wala nasab." Sampaikan juga kepada istrimu wahai Khadijah bahwa Allah telah menghabarkan gembira kepada Khadijah, telah dibangunkan satu rumah di sorga dalam bentuk gua begini rumahnya, ya, terbuat dari mutiara yang sangat indah, yang tidak ada kelelahan dan tidak ada kebisingan dalam rumah itu. Kenapa? Karena Khadijah sudah membuka rumahnya untuk risalah Rasulullah. Dia sudah menjadikan rumahnya sebagai markas dakwah. Dia tidak pernah menyakiti Nabi, tidak membuat Nabi susah, tidak pernah membuat Nabi lelah letih, bahkan terus memberikan semangat. Makanya Allah berikan rumah yang luar biasa di sorga. Kemudian Jibril pun pergi. Betul, Khadijah datang. Ketika Khadijah datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memeluk Khadijah, langsung dipeluknya. Kemudian Rasul mengatakan, "Ya Khadijah, Jibril tadi baru datang.
bahwa Allah menitipkan salam kepadamu dan dari Jibril. Kata Khadijah, innallaha huwassalam wa minhussalam wa ala Jibril assalam. Kata Khadijah, sesungguhnya Allah adalah salam, dari Allah juga assalam, dan kepada Jibril juga assalam, keselamatan. Kemudian Rasul juga membisikkan, sesungguhnya Allah sudah menghadiahi kamu sebuah rumah di sorga yang tidak ada kepenatan dan tidak ada kebisingan. Maka Khadijah kemudian makin dipeluknya Nabi SAW. Kemudian Khadijah mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya Allah tidak akan menghinakan kamu sedikit. Maka peganglah nasihat Waraqah ibn Naufal. Engkau ini orang yang baik, menjamu tamu, menolong orang. Kemudian disebutkan sifat-sifatnya. Di akhir nasihat Khadijah kepada Nabi SAW, isbir ya Muhammad fa innaka satu'dhi. Sabarlah engkau ya Muhammad, engkau akan disakiti. Setelah itu Khadijah meninggal di pelukan Nabi SAW. Jadi Khadijah meninggal saat dipeluk Nabi. Meninggal, dicabut ruhnya. Kalau Nabi meninggal di pelukan Aisyah. Kalau Khadijah meninggal di pelukan Nabi SAW. Baik. Jadi ketika kemudian Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal, otomatis kan Nabi makin lemah gitu ya. Karena ini kan dua orang ini pembela masalahnya kan. Khadijah membela dengan hartanya, Abu Talib membela dengan kepemimpinannya. Ya kan? Makanya kalau punya harta, punya kepemimpinan, dia punya power dia. Ya. Kalau dakwah itu dilakukan oleh orang yang punya jabatan, plus juga punya uang, lancar dakwah itu. Tapi kalau dakwah dilakukan orang yang tidak punya uang, tidak punya jabatan, orang ngedip-ngedipkan mata saja. Kan itu ya? Ya, makanya enggak akan diterima, susah. Di awal dakwah Rasul itu yang menerima dakwah kan orang-orang lemah semua kan? Bilal, Suhaib, orang-orang lemah semua. Orang-orang kayanya itu jadi penentang dakwah. Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah, Uqbah itu kan orang-orang kaya itu. Para pejabat, para pemimpin gitu. Lah akhirnya kemudian tekanan dakwah Rasul itu semakin parah. Sampai Rasul akhirnya tidak bisa bernafas lagi di Mekah. Kayaknya tidak bisa dilanjutkan di Mekah ini. Karena 18 kabilah sudah bersatu mengancam Nabi. Kalau dia tetap berdakwah, dibunuh. Dan sudah tidak ada tameng. Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal. Siapa tamengnya? Akhirnya kepikiran oleh Nabi SAW untuk hijrah. Kayaknya harus hijrah dari Mekah ini. Cari areal baru. Terpikirlah dia ingin berangkat ke Thaif. Dia bawanya siapa? Zaid ibn Harithah, pembantunya. Berangkat dia ke Thaif untuk menemui tiga tokoh Thaif. Abdu Layalin ibn Amr, kemudian Mas'ud ibn Amr, Habib ibn Amr. Ini tiga tokoh Thaif. Rasul mendatangi tiga tokoh Thaif. Maksudnya meminta perlindungan kepada orang-orang Thaif. Boleh jadi bisa tinggal lama di sana dan berdakwah. Subhanallah, di luar kehendak Rasul. Apa yang dikehendaki Rasul berbeda dengan yang dikehendaki Allah. Sampai di Thaif, datanglah ke tiga tokoh Thaif ini. Abdu Layalil, kemudian Mas'ud dan Habib. Tiba-tiba tiga orang ini mengucapkan kalimat yang di luar dugaan Nabi. Yang satu mengatakan, kalaupun engkau memanjat kiswah Ka'bah, bertelekan di kiswah Ka'bah, aku enggak percaya kau seorang Nabi. Gitu. Kemudian yang lain mengatakan, kenapa mesti engkau yang jadi Nabi? Kenapa tidak Abu Jahal saja? Kan itu ya. Kenapa tidak Urwah Ats-Tsaqafi, pemimpin mereka saja? Mereka kan tokoh, siapa kamu? Kok jadi Nabi pula katanya. Yang satu mengatakan, aku tidak akan bicara dengan engkau wahai Muhammad. Sekalipun engkau seorang Nabi, bahaya bagi kami. Kenapa? Kami tidak boleh membantah. Apalagi kau bukan seorang Nabi, maka kami tidak akan bicara dengan kamu. Sebaiknya kau tinggalkan Thaif katanya. Maka Nabi SAW ketika itu memohon kepada orang-orang Thaif, tolong jangan kasih tahu orang-orang Quraisy bahwa dia datang ke Thaif. Mereka makin berani dan mengatakan, oh tidak, kau sudah ngaco di sini. Kami akan utus kepada orang-orang Quraisy supaya mereka tahu kau di sini katanya. Walaupun belakangan sebenarnya tiga tokoh ini masih Islam juga dan baik Islamnya itu. Ya, tapi di awal-awal dakwah kan musuh-musuhan biasa ya kan. Terpaksalah kemudian Rasul hanya beberapa hari
kemudian harus keluar dari Taif. Itu pun dilempari, diusir, betul-betul diusir itu. Sampai dari anak-anak, perempuan, orang tua, laki-laki, semua ngusir. Bayangkan kita diusir satu desa, gimana? Kita tamu, habis itu diusir satu desa. Tidak cukup diusir saja, dilempari. Sampai Rasul itu harus lari, bayangkan, satu mil. Bersama Zaid ibn Haritsah, sehingga Zaid berada di belakangnya, takutnya kalau ada batu melayang, dia dulu yang kena. Tapi Rasul pun tidak lepas daripada batu-batu yang dilempari orang Taif. Berdarahlah badan Nabi SAW sampai akhirnya kemudian melewati sebuah perkebunan kurma milik dua anak dari Syaibah. Namanya Utbah dan milik dua anak dari Rabi'ah. Rabi'ah itu punya dua anak namanya Utbah dan Syaibah. Lah, Utbah dan Syaibah ini kasihan karena melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid yang banyak lukanya, akhirnya disuruh istirahat di kebun kurmanya. Kata Utbah dan Syaibah, ya, istirahat di kebun saya saja. Lah, Utbah dan Syaibah ini punya budak namanya Adas. Ya. Namanya Adas budak ini. Adas ini seorang Nasrani. Ya. Jadi kata Rabi'ah ini, ya, kata Syaibah dan Utbah ini, wahai Adas, tolong ambilkan anggur, kasih dua orang itu. Kasihan sekali kondisinya, katanya. Akhirnya Adas mengambil anggur, diberikan kepada Nabi SAW. Ketika Rasul hendak makan, Rasul membaca Bismillah. Adas heran. Karena dia belum pernah mendengar kalimat itu. Karena dia Nasrani, paham dengan kalimat itu. Sehingga dia bertanya, setahu saya di negeri ini enggak ada yang mengucap kalimat itu, yang ada ya demi Lata, demi Uzza, demi Manat. Kok kamu Bismillah pula kan itu? Dari mana kau dapat? Lah, Rasul lebih heran, kenapa dia bisa ngomong begitu? Jadi Rasul mengatakan, "Hei, kau namanya siapa?" "Saya Adas." "Dari mana?" "Dari Nainawa, Irak." Kemudian Rasul mengatakan, "Nainawa itu saya kenal Nainawa, walaupun saya tidak pernah ke sana." Kata Adas, "Bagaimana kau tahu?" "Nainawa itu tempatnya Yunus ibn Matta, Nabi Yunus ibn Matta." Kata Adas, makin heran lagi, "Kok kamu tahu tentang Yunus ibn Matta?" Kata Rasul, "Ya, karena dia seorang nabi dan saya juga nabi." Oh. Tiba-tiba Adas memeluk dan mencium jidat Nabi. Lah, Utbah dan Syaibah ini dari kejauhan, kok aneh. Ngapain si Adas kok nyium-nyium kening orang itu, katanya. Jangan-jangan sudah terpengaruh pula dengan dia. Dipanggilnya si Adas itu. Kata Utbah dan Syaibah, "Ngapain kok cium-cium kening orang itu, katanya. Jangan-jangan kok sudah disetani sama dia," katanya. Gitu ya. Akhirnya kata Adas, "Demi Allah, kalian tidak tahu. Tidak ada manusia terbaik kecuali dia," katanya. "Dia telah menghabarkan kepadaku sesuatu yang tidak mungkin dihabarkan kecuali oleh seorang nabi." Maka kemudian dia mengatakan, "Wahai hakat celaka kau Adas, kau bertahanlah dengan agamamu. Agamamu jauh lebih baik daripada agama dia." Dipengaruhi sama Utbah dan Syaibah. Akhirnya Nabi SAW keluar dari kebunnya Utbah. Tapi sebelum keluar, di sini Allah Subhanahu Wa Taala berikan keajaiban. Jadi ketika menginap satu malam di kebun kurma itu, kan ada cerita, setelah diutusnya Nabi, langit itu kan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya bintang-bintang. Kata Imam Qatadah, sebagaimana yang dikatakan Imam Bukhari dalam sahihnya, kata Qatadah rahimahullahu ta'ala, bahwa bintang itu berfungsi kepada tiga perkara. Pertama, zinatun lisama. Dengan adanya bintang, indahlah langit. Kalau langit tidak bertabur bintang, enggak akan indah langit itu. Ketika langit bertabur bintang, tak bosan kita melihatnya. Kemudian yang kedua, kata Qatadah, rujuman lisyayatin. Sebagai pelempar setan. Setan itu di atas awan. Ini cerita jin sendiri. Ya. Dari mana Ustaz tahu cerita? Emang Ustaz ketemu jin, dialog dengan jin? Tidak, jin yang ngomong dalam surah jin. Jadi jin ini ngomong, jin-jin dulunya kafir, kemudian masuk Islam, kemudian bicara, pembicaraannya akhirnya diletakkan dalam Quran, dalam surah jin. Ini yang ngomong ini jin, orang-orang jin-jin yang sudah masuk Islam. Kata jin-jin yang masuk Islam itu, kami di atas awan itu punya maqaidah sam, punya tempat pos-pos untuk mencuri dengar percakapan malaikat di langit pertama. Jadi dari pos-pos jin di atas awan itu, mereka akan naik ke langit seperti orang panjat pinang. Ya.
Jin itu akan seperti panjat pinang sampai ke langit pertama. Lah jin yang paling atas langit pertama ini, mereka akan menguping apa sih sebenarnya malaikat sedang bicara apa tuh di langit pertama itu. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, fi kulli yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari itu Allah itu sibuk. Di bumi ini kan kesibukan Allah banyak. Kadang mematikan, menghidupkan, membuat tsunami, membuat gempa, membuat tumbuh ini, tumbuh itu. Setiap hari kan ada yang seperti itu kan. Allah itu sibuk. Lah siapa yang kemudian mengatur bumi ini? Malaikat, tentara-tentara Allah atas perintah Allah. Jadi Allah perintahkan kepada Jibril, nanti Jibril memerintahkan kepada seluruh malaikat sampai di langit pertama. Nanti Jibril kasih tugas tuh, kamu ke sana, buat kau tsunami di sana, kau buat banjir di sana, kau buat mati orang itu, kau buat hidup orang itu. Nah, Jibril itu ketika ngasih tugas kepada malaikat di langit pertama, inilah yang dikuping sama jin-jin itu. Setiap dapat satu kalimat ditangkapnya, dikasih tahu ke jin yang dibawanya. Tangkap lagi. Lah ketika mereka mencuri dengar, ketika diutusnya Nabi, bintang itu difungsikan. Maka mereka akan ditembak oleh meteor. Terkadang mereka mati sebelum mencuri dengar. Terkadang mereka sudah dapat kalimat, kemudian disampaikan kepada yang dibawanya, baru kemudian kena tembak. Lah kemudian kalimat ini sampailah di pos jin yang di atas awan itu. Lah jin yang di atas awan itulah yang kemudian turun ke bumi. Cari siapa? Cari bomo. Cari dukun. Cari peramal. Ya kan? Nih saya punya kalimat wani piro kan itu ya. Nih, ayo siapa? Nah, nanti mereka kerjasama dengan dukun tuh, ya untuk dijadikan bahan ramalan, ya kan? Bahan ramalan, jualnya bukan pakai duit, belinya pakai kufur. Kalau kau siap kufur, kau kasih kan itu ya. Tapi ingat bahwa satu kalimat itu sudah dicampur adukkan dengan 99 kalimat dusta. Jadi kalau seandainya dukun itu meramal satu ramalan benar, maka kebetulan, karena 99% ramalannya itu dusta. Coba kalau saya analogikan, ada orang meramal 100 ramalan, yang satu benar, yang 99 dusta. Sakti nggak dukun tuh? Ya nggak sakti lah ya. Itu kebetulan namanya. Kecuali dibalik, yang 99 betul, yang satu dusta, itu baru sakti. Masa yang satu benar, yang 99 enggak benar dibilang sakti? Itu namanya kebetulan. Dalam bahasa akidah disebut istidraj namanya. Kebetulan saja dia. Ya. Karena hakikatnya mereka pendusta. Antum pun bisa lah pura-pura meramal kan, nanti ada yang kebetulan itu benar kan itu. Cuman masalahnya yang 99 itu tidak dipublikasikan, yang satu pula diviralkan. Nah, makanya akhirnya seolah-olah dukun itu ahli ramal, padahal banyak dustanya. Yang ingin saya ceritakan bahwa ketika jin-jin sudah tidak bisa manjat lagi ke langit, karena Allah fungsikan sebagai pelempar-pelempar setan, akhirnya tidak ada yang sanggup lagi mencuri dengar. Terpaksa mereka turun semua ke bawah, karena mereka takut mati. Sehingga iblis ini mengumpulkan jin-jin. Ada apa? Anak buahnya mengatakan tidak bisa, ya, nggak ada yang selamat naik ke langit itu. Kata iblis, kalau begitu cari tahu ada apa ini, kenapa kok tidak bisa ditembus langit itu. Setelah jin-jin itu, lah salah satunya ada jin nasib, itu jumlahnya 8 jin, nyasar ke kebun kurma ketika Rasul pulang dari Taif itu, saat Rasul sedang sholat fajar, sedang sholat subuh. Jadi Rasul kemudian membaca Quran, 8 jin utusan iblis ini datang ke kebun itu. Kok ada orang baca Quran enak kali, katanya. Ya. Akhirnya didengarkan betul-betul, berimanlah 8 jin ini. Lihat bagaimana Allah Maha Adil. Ketika orang Taif tidak ada yang beriman satupun, bangsa jin justru beriman. Dari mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu di situ ada jin yang mendengarkan Quran dan beriman? Karena turun ayat, Allah kasih tahu, turunlah suratul jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna nabi ila akhiril ayat. Ya, ketika diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok jin datang mendengarkan Quran, kemudian mereka mengatakan amanna, kami beriman. Kemudian 8 jin ini pulang ke Yaman, jadi dai dari kalangan jin. Ya. Dari sini kaedah bahwa kalau jin belajar kepada manusia, jadi dai dia. Tapi kalau manusia belajar ke jin, jadi dukun biasanya. Ya. Maka tidak perlu belajar sama jin. Ya.
Jadi akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berhasil mengislamkan bangsa jin, dan 8 jin ini disebut jin yang paling mulia dari semua jin. Mungkin kalau dalam sahabat itu 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ini orang-orang sahabat-sahabat jin yang pertama-tama ini. Tetapi walaupun demikian, Nabi tidak pernah minta pertolongan kepada jin. Padahal pengikut jinnya banyak Nabi itu. Ya, Nabi tidak pernah meminta pertolongan kepada jin, baik ketika perang Badar, baik ketika perang Uhud yang kalah gitu ya. Kalau Rasul mau, bisa saja kan dia minta pertolongan sama jin kan? Menang di perang Uhud. Ya. Artinya bahwa sekelas Nabi saja tidak pernah meminta pertolongan kepada jin. Kok sekarang pula dukun-dukun yang menganggap dirinya wali gitu ya, kemudian bisa pula komunikasi dengan jin. Bahkan belakangan ada dukun yang bisa menggabungkan 4 energi katanya. Dia bisa menggabungkan jin, para dewa, kejawen, dan malaikat. Hebat kali, 4 kekuatan itu katanya kan. Kemudian ngaku bisa menghidupkan orang mati lagi. La haula wala quwata illa billah. Ini memang nampak dustanya dukun itu. Baik. Kembali ke cerita. Akhirnya kemudian Nabi SAW ingin masuk Mekah, tidak bisa. Kan sudah diancam sama 8 kabilah ini. Kalau dia balik ke Mekah, matilah dia. Sementara adat istiadat Arab itu harus bisa mencari satu tokoh yang bisa melindungi. Akhirnya kemudian Rasul mengutus Zaid untuk menemui Akhnas ibn Shurayk itu dan mengatakan, ya Akhnas, kata Zaid, tuanku, maksudnya Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada. Kata Akhnas, saya bukan orang Quraisy, saya tidak bisa. Kalau kau mau, datanglah ke Mut'im ibn Adi saja sana. Akhirnya kemudian datang kepada Mut'im ibn Adi, siap dia melindungi Nabi. Dia orang baik. Ya. Akhirnya Rasul bisa masuk Mekah. Datang Abu Jahal marah-marah. Hei Mut'im, ya, kenapa kau melindungi si Muhammad itu? Apakah engkau sudah masuk ke agamanya? Kalau engkau sudah masuk ke agamanya, maka engkau pun kuusir dari Quraisy. Tapi kata Mut'im, tidak. Ini akhlak Arab. Saya hanya melindungi dia. Saya tidak masuk agama dia. Oh, kalau begitu baik. Kulindungi juga karena perlindungan kamu. Akhirnya Rasul dibolehkan untuk tinggal lagi di Mekah. Lah saat musim haji itulah kemudian Nabi SAW, karena tidak bisa lagi kan, enggak dibolehkan lagi berdakwah kan. Hati-hati Rasul kembali kepada dakwah itu sir jadinya. Sudah terang-terangan, balik lagi ke sir jadinya kan. Ya, karena tidak bisa terang-terangan lagi. Awalnya kan 3 tahun Syria, ya door to door bahasa kitanya. Kemudian setelah 3 tahun terang-terangan, mendapatkan penentangan luar biasa. Ah, sekarang balik lagi ke Syria nih. Lah ketika musim haji, maka Nabi SAW cobalah mendekati orang-orang yang bukan penduduk Mekah. Kan orang haji kan dari mana-mana. Lah kebetulan dari Madinah itu, ya dari Madinah itu datanglah tokoh-tokoh Ansor yang masih musyrik dari kabilah Khajraj, datang ke Mekah haji. Sebenarnya tokoh-tokoh Ansor ini ketika masih musyrik, mereka sudah tahu maklumat kenabian. Ya. Tapi kan tidak tahu siapa nabinya. Cuman mereka sudah tahu. Dari mana mereka tahu? Dari sesumbarnya orang Yahudi. Karena di Madinah kan tempatnya Yahudi, Mekah kan enggak ada Yahudi. Madinah tuh mayoritas Yahudi di sana. Ada Bani Quraidah, ada Bani Kunaiko, ada Bani Nadir gitu ya. Dan antara Yahudi dengan Khajraj dan Aus yang belakangan akan jadi orang Ansar itu musuhan. Kadang perang, kadang bunuh-bunuhan gitu. Jadi orang-orang Yahudi itu suka sesumber kepada orang-orang Khajraj dan Aus itu. Awas saja kalau Nabi kami datang, habis kalian. Jadi orang-orang Khajraj dan Aus yang belakangan akan jadi orang-orang Ansar itu sudah tahu maklumat kan dari orang Yahudi bahwa akan ada Nabi. Itu maksudnya. Makanya ketika kemudian dia haji ke Mekah, kok di sini sibuk-sibuk ada orang aku Nabi? Penasaranlah orang-orang Ansar ini. Akhirnya ketemu dengan Nabi SAW, kemudian berbincang, dibacakan Quran, tertariklah mereka. Akhirnya mereka masuk Islam. 12 orang ini yang disebut dengan Nuqobaul Ansar, pemimpin-pemimpin Ansar, pengasas Islam di Madinah. Namanya Nuqobaul Ansar, 12 jumlahnya. Itulah yang melakukan pembaiatan Aqabah pertama. 12 orang. Karena pembaiatan Aqabah kedua 73 orang. Ya, bedanya dari segi jumlah, bayat Aqabah pertama memang sedikit, bayat Aqabah kedua banyak.
Kemudian bayat Aqabah pertama tidak ada orang musyrik yang hadir. Bayat Aqabah kedua ada musyrik yang hadir. Siapa? Abbas, ketika itu belum masuk Islam. Kemudian bayat Aqabah yang pertama tidak ada perempuan. Bayat Aqabah kedua ada perempuannya. Kemudian bayat Aqabah yang pertama hanya sekedar perjanjian dalam bab agama, tapi bayat Aqabah kedua perjanjian ditambah untuk menolong Nabi dengan darah mereka, dengan harta mereka, dan mereka betul-betul dibayat oleh Nabi SAW. Akhirnya mereka pun meminta untuk diutus seorang dai ke Madinah. Diutuslah siapa? Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair inilah yang sangat berjasa di kota Madinah. Kenapa? Karena gini ceritanya. Salah satu yang pertama masuk Islam itu namanya As'ad ibn Zurarah. As'ad ibn Zurarah itu yang pertama masuk Islam. Dia yang meminta kepada Rasul, kirimkan kepada kami seorang dai. Akhirnya dikirimkanlah seorang dai namanya Mus'ab ibn Umair, orangnya ganteng, muda, kalau ngomong itu lembut, tapi juga orator. Bagus ucapannya, supel dengan orang. Begitulah kalau Nabi ngutus orang enggak sembarang. Ya, sampai ke penampilan pun tidak diutus Umar, ya kan? Diutus Mus'ab. Ya, supaya belum ngomong, nengok mukanya saja sudah senang. Kalau antum hidup di zaman itu saya kira enggak terpilih. Akhirnya kemudian Mus'ab ini diutus, nginaplah di rumah As'ad ibn Zurarah. Dengarlah tokoh Aus ini, ya, namanya Sa'ad ibn Mu'ad. Ya, Sa'ad bin Mu'ad itu tokohnya orang Aus. Kalau orang Khojros namanya Sa'ad ibn Ubadah, sama-sama Sa'ad deh, namanya kan. Jadi Sa'ad ibn Mu'ad ini ngomong sama Usaid ibn Hudair, saudaranya. Usaid, salam ke rumahnya si As'ad. Saya dengar dia ada orang utusan Mekah bawa ajaran sesat katanya. Kau datang, kau usir dia. Akhirnya Usaid ibn Hudair, masih musyrik ketika itu, datang ke rumah As'ad. Langsung marah-marah dia. Disuruh pulangnya Mus'ab bin Umair itu. Tapi Mus'ab ini kan sekali lagi orang cerdas. Dia mengatakan gini sajalah, objektif saja. Bagaimana kalau kau dengar sedikit saja nasihatku? Cocok, alhamdulillah. Tidak cocok, aku pulang sendiri, tak perlu diusir. Itu kan enak tuh kan. Duduk sebentar, saya akan ngomong sedikit. Kau terima, alhamdulillah. Kau tidak cocok, tidak terima, saya akan pulang hari ini juga. Akhirnya kemudian Usaid bin Hudair maulah duduk dengan Mus'ab. Tiba-tiba dibacakan Quran. Ya. Allah masukkan hidayah pula kepada Usaid bin Hudair. Masuk Islam pula dari situ. Padahal niatnya ngusir, akhirnya masuk Islam. Kata Usaid, seandainya Sa'ad ibn Mu'ad masuk Islam, wah ini bisa satu Aus masuk Islam nih. Kan ku coba dia datangkan. Akhirnya dia pergi menemui Sa'ad ini. Kata Sa'ad, Usaid, kau tadi berangkat marah-marah, kok sekarang mukamu santai? Apa kau sudah kesetanan sama si dai dari muka itu, katanya kan. Begini, dibohongi sama si Usaid bin Hudair. Ya Sa'ad, saya tidak peduli dengan orang dari Mekah itu, tapi saya peduli dengan keponakan Mus'ab bin Zurarah. Dia sekarang lagi mau dibunuh sama kabilah lain, katanya. Kok tidak sayang nyawa ponaanmu itu, katanya. Padahal kena dibohongi kayak gitu kan. Akhirnya marah lagi, kan sekali lagi orang jahiliyah ini hamiyah kan. Jangan disentuh satu orang, marah mereka. Dia ambilnya pedang, ayo kita berangkat. Siapa yang berani kabilah membunuh ponakanku, katanya. Sudah enggak cerita Mus'ab lagi dia. Ketika sampai di rumah As'ad, tak ada orang nyerah. Ya. Katanya Sa'ad kepada Usaid, ini pasti permainan, katanya. Mana tuh orang Mekah tuh, katanya kan. Akhirnya didatangkan orang Mekah, sama Mus'ab pun orangnya kan baik. Dia pun ngomong sama dengan kepada Usaid sebelumnya. Ya Sa'ad, ginilah, dulu. Ngomong baik-baik dengan saya. Kalau kau cocok, alhamdulillah. Tak cocok, aku pergi. Ya. Bahasanya cocok bayar, tak cocok viral, gitu saja. COD. Akhirnya kemudian ngomonglah empat mata. Allah takdirkan masuk pula hidayah kepada Sa'ad ibn Mu'ad. Masuk Islam tuh. Ini tokoh-tokohnya ini masuk Islam. Akhirnya kemudian Sa'ad ini setelah masuk Islam, datang dia ke kabilah Aus. Ngancam orang Aus. Hei Aus, kamu tahu siapa saya? Orang Aus mengatakan, ya,
anta sayyiduna, engkau pemimpin kami, engkau orang terbaik kami, engkau anak dari orang terbaik kami, katanya. Oh, kalau begitu kalian harus masuk Islam. Kalau tidak ada yang masuk Islam, awas, jangan satu atap di Aus, keluar dari Aus, katanya. Satu kabilah masuk Islam, ikhwan. Bayangkan juga. Makanya Sa'd bin Mu'adz saat meninggal, aras Allah Subhanahu wa taala bergegar, 70 ribu malaikat turun mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Karena satu kabilah masuk Islam gara-gara dia. Cuman satu yang enggak mau masuk Islam. Dari satu Aus itu semua masuk Islam, satu yang enggak mau, namanya Usairib. Enggak mau masuk Islam dia, Usairib. Tetapi Usairib ini belakangan masuk Islam. Masuk Islamnya gara-gara terpaksa. Ya. Jadi ketika perang Uhud, kan satu Aus terlibat. Jadi masa Usairib sendiri aja tak mau jihad, yang lain ikut perang. Akhirnya datang kepada Nabi, izinkan saya jihad. Saya bukan karena agamamu wahai Muhammad, saya ingin membela kabilahku karena satu kabilah semua mau jihad masalahnya, katanya. Kata Rasulullah, enggak bisa. Kamu kan masih musyrik. Gitu. Kalau kau ingin jihad, kau harus sadat dulu. Mikir dia. Ah, daripada dia tak bisa ikut perang, bersyahadat dia di hadapan Nabi. Masuk Islam, langsung perang, langsung mati syahid. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, setelah meninggalnya Usairim ini, saya kasih tahu kalian ya, siapa yang tahu sahabat yang tidak pernah sujud ruku walaupun sekali mati masuk surga, kata Abu Hurairah itu. Sahabat, ah mana ada wahai Abu Hurairah, oh ini bercanda saja. Kata Abu Hurairah, ada. Benar, Abu Hurairah mengatakan dialah Usairim, katanya. Usairim, dia masuk surga tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, syahadat perang mati. Nah, itulah Usairim itu kan. Oh, lewat tol. Jadi akhirnya satu Aus masuk Islam. Karena Khazraj ini sebelumnya kan sudah masuk Islam, karena kan dari Khazraj duluan yang masuk Islam yang ke Mekah kan. Jadi mereka sudah enggak sulit lagi karena tokoh-tokoh mereka sudah masuk Islam. Belakangan kemudian Sa'd bin Mu'adz ngajak Sa'd bin Ubadah untuk masuk Islam. Akhirnya dua tokoh masuk Islam. Masalahnya di zaman Nabi sebelum hijrah ada tokoh besar yang bisa menyatukan dua kabilah ini. Namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Itu tokoh besarnya Khazraj. Jadi kalau ada peperangan, dia yang mendamaikan. Sehingga digadang-gadangkan oleh dua Sa'd ini bahwa Abdullah ibn Ubay ini jadi pemimpin mereka. Cocok karena suka mendamaikan orang. Ya. Lah ketika Rasul hijrah ke Madinah, kan dua kabilah ini sudah masuk Islam, otomatis mereka sudah tidak tertarik lagi dengan Abdullah ibn Ubay kan? Karena mereka sudah punya Nabi, mereka terngiang-ngiang dengan perkataan Yahudi. Kalau Nabi itu muncul, dia akan menguasai dunia. Itu yang dipegang. Jadi Abdullah ibn Salul ditinggalkan, marah dia. Makanya jadi munafik dia. Karena semua sudah masuk Islam, dia belum masuk Islam. Ini bisa ditinggalkan. Kalau menguat Islam, bisa dibunuh dia. Bisa diambil hartanya, terancam keluarganya. Apalagi setelah perang Badar, karena munafik itu muncul setelah perang Badar. Menang kaum muslimin, menguat Islam di Madinah. Kata Abdullah bin Ubay ini, wah ini kalau saya tidak masuk Islam bahaya nih. Terpaksalah dia masuk Islam, dan itulah sejarah munafik pertama di Madinah. Karena munafik itu muncul karena menguat Islam. Kalau Islam lemah ngapain jadi munafik? Jadi kafir sekali dah. Kan itu ya. Di Mekah kan enggak ada munafik karena Islam lemah. Ngapain jadi munafik kan itu? Jadi munafik itu karena Islam menguat, kalau pilihannya cuma dua, Islam kafir. Kan itu ya. Kalau masuk Islam enggak mau dia. Kalau masuk kafir enggak mau diperangi nanti. Ah makanya dia pura-pura masuk Islam, jadilah dia munafik. Bahkan dinobatkan presiden pertama munafik Madinah. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, walaupun anaknya itu yukhrijuhum minadzulumati ila nur, bahasanya mengeluarkan dari kegelapan cahaya, karena Abdullah ibn Abdillah anaknya justru pejuang Islam. Bahkan ketika Umar bin Khattab, Khalid bin Walid dan sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, ketika sudah terbongkar aibnya orang munafik, serahkan kepada kuku penggal tuh rehnya si Abdullah. Kata anaknya Abdullah bin Abdillah ini, jangan wahai Muhammad, ya wahai Rasul. Kalau kau ingin membunuh bapak aku, serahkan kepada aku, akan membunuhnya. Kalau orang lain membunuhnya, nanti aku dendam sama dia, katanya. Gitu ya. Jadi anaknya justru pejuang Islam tuh. Jadi belum tentu bapaknya bejat, anaknya lebih jahat gitu ya. Terkadang dari kegelapan keluar cahaya pula. Ya, tapi bagaimanapun namanya buah mangga ya tidak jauh dari pohon mangga.
gitu ya. Kalau anaknya bapaknya jahat ya kurang lebih anaknya. Tapi tidak semua. Boleh jadi mangganya hanyut gitu ya. Kemudian diambil orang baik. Taib, kembali. Intinya bahwa Nabi SAW akhirnya berhasil mendakwahkan ke orang-orang Ansor. Kemudian karena Nabi SAW sudah semakin ditekan, 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 Rasul pun semakin sempit hatinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur. Setahun sebelum hijrah ada peristiwa besar yang disebut dengan Isra dan juga Mi'raj. Tentu ini sejarah panjang gitu ya. Waktu kita juga terbatas. Ya, insyaallah lain kali sajalah bersambung ya. Insyaallah kita adakan tanya jawab saja. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dari penjelasan Ustaz ada 12 orang tokoh Madinah yang datang ke Mekah di musim haji. Nah, dan saya apa tujuan mereka datang ke Mekah? Apakah mereka melaksanakan ibadah? Seperti apa ibadahnya sebenarnya? Mekah kan juga belum menawarkan. Oke. Okay. Iya. Ya, alhamdulillah, haji itu syariatnya Ibrahim. Dan itu syariat yang tersisa sampai di zaman jahiliyah. Orang masih melaksanakan haji. Orang-orang jahiliyah masih haji. Orang-orang Arab khususnya haji. Makanya ini yang menjadi kemarahan Abroha. Abroha marah. Kan Abroha kan menguasai Najran Yaman. Ya. Sementara Abroha bukan orang Arab. Abroha itu bukan orang Ethiopia dia, orang Habasyah. Datang karena permintaan Raja Nasrani Romawi, Syam. Karena ada orang-orang Nasrani dibantai oleh seorang raja namanya Dhunuwas. Yang kisahnya disebutkan dalam surah Al-Buruj, namanya Ashabul Uhdud. Ya kan? Kisah Ashabul Uhdud. Ya kan? Nah, ketika kemudian ada yang selamat tuh dari pembakaran Dhunuwas dari 20 ribu orang itu, Allah takdirkan satu selamat. Dia lari dari Yaman ke Syam, melaporkan kepada, karena Syam waktu itu adalah kerajaan terbesar Nasrani di dunia. Lapor, akhirnya marah. Ya sesama Nasrani kan membantu. Akhirnya karena Syam ke Yaman jauh, akhirnya Raja Syam menyurati Raja Ethiopia, Najasyi. Kau saja yang menghancurkan Najran itu. Kasihan saudara-saudara kita dibantai di sana. Bayangkan bagaimana ukhuwahnya. Sementara saudara kita di Palestina dibantai kadang-kadang. Ya enggak sekuat mereka ukhuwahnya kan itu ya. Jadi akhirnya dikirimlah dua jenderal, namanya Abroha Al-Asram, yang kedua Riyad. Riyad ini pemimpin pertamanya, Abroha ini pemimpin keduanya. Ya. Dikirim dua pasukan besar oleh dua pemimpin ini, maka dibantailah orang-orang Yahudi Najran sampai ke akar-akarnya. Karena mereka sudah membantai orang Nasrani. Kemudian rajanya diburu sampai lari ke laut dan tenggelam, Dhunuwas. Akhirnya kemudian berkuasa Riyad, menguasai Najran Yaman. Lah Abroha ini iri, kan tidak mungkin dalam satu negara dualisme kekuasaan. Akhirnya dengan kelicikan Abroha dibunuhlah Riyad, jadilah dia raja Najran. Oh marah tuh Najasyi di Ethiopia ini, kok bisa jenderalnya dibunuh? Abroha ketakutan, karena ketakutan untuk mengambil hatinya Najasyi, maka dia kumpulkan harta dari Yaman. Kemudian tanah dari Yaman dan rambut dia menunjukkan bahwa dia masih loyal kepada Najasyi. Setelah datang harta banyak dari Yaman, Najasyi pun kemudian masih tahu loyalitasnya Abroha, makanya dinobatkan Abroha sebagai cabang Najasyi di Yaman. Kan itu ceritanya. Lah, Najasyi kan bukan orang Arab, tidak bisa bahasa Arab. Dia melihat ke orang-orang Arab aneh. Oh, tiap tahun kok ke Mekah haji. Ya, memuliakan Ka'bah. Akhirnya dia pikir, kenapa enggak kita buat saja agar mereka jangan sampai ke sana. Kita buat saja mereka diaman. Maka dibuatlah gereja termegah, terindah, saking tingginya, itu disebut Kolam Suah namanya. Ya, Kules namanya. Kules itu diambil dari Kolam Suah. Kolam Suah itu topi namanya, bahasa Arabnya Kolam Suah itu. Jadi saking tingginya ini jatuh. Gitu ya. Itu namanya Kules itu. Jadi kalau tinggi itu kalau kita pakai kopiah itu nenggak gitu sampai jatuh. Ha gitu maksudnya. Itu namanya Kules.
Jadi itu gereja tinggi sekali dan megah sekali. Karena disupport sama Habasyah tuh untuk sekalian menyebarkan agama Nasrani kan itu. Tapi setelah terbuat gereja itu tak ada satupun orang Arab datang. Karena merubah keyakinan itu bukan merubah jari tangan begini, enggak kan itu ya. Tetap aja mereka tiap tahun ke Ka'bah, enggak ada yang datang gereja. Yang ada kabilah di Mekah marah. Diutus anak muda jalan kaki dari Mekah menghina gerejanya Abroha, berak pula dalam gereja. Ingat, ini bukan orang Islam. Boleh kita berak di gereja. Ini kan Islam belum ada. Orang musyrik ini ya, datang ke gereja, berak pula dia di gereja, diberakin tuh gerejanya si Abroha itu. Taruh kotoran di situ, diletakkan surah. Marah Abroha kan itu. Makanya kemudian dia kirim pasukan gajah. Gajahnya enggak banyak, ada yang mengatakan 4 ekor, ada yang mengatakan 8 ekor. Itu pun dari Ethiopia, karena orang Arab enggak kenal gajah. Mereka enggak pernah kenal gajah. Sehingga makanya perang ini disebut Ashabul Fil itu, karena aneh gajah itu. Bagi mereka aneh, kok ada binatang kayak gitu. Mereka taunya unta, kuda, ayam gitu aja ya. Gajah enggak tahu. Tujuannya gajah ini untuk menghancurkan Ka'bah itu, maksudnya Ka'bah kan segi empat. Nanti ditaruh di ujungnya pakai rantai, nanti ditarik gajah ke sana. Ujungnya rantai tarik gajah ke sana. Jadi nanti lama-lama hancur gitu ya. Maksudnya gajah itu untuk itu. Ya. Tapi ketika sampai di Wadi Muhassir, Abroha orang baik, dia tidak menyerang orang-orang Mekah, tidak. Orang Arab tidak ada yang serang sama dia. Karena tujuannya menghancurkan Ka'bah saja. Karena dia sudah menghina gereja, maka Ka'bah dihancurkan. Itu saja tujuannya. Bukan untuk perang melawan orang Arab. Itu masalah baru nantinya kan. Tapi ketika di Wadi Muhassir, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho. Makanya kirimlah burung laut yang disebut dengan ababil, burung-burung hitam. Membawa batu-batu dihujani, matilah semua seabroha-abrohanya kan. Jadi orang-orang Arab itu sudah terbiasa haji. Dan itu syariatnya Ibrahim. Tapi haji mereka tidak sebagaimana haji Islam. Ya, disebutkan dalam surah Al-Anfal itu, bahwa mereka itu hajinya bersiul-siul, kemudian bertepuk tangan sambil mengorbankan untuk berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Nah, jadi syariat hajinya ya ala-ala musyrik. Lah dengan datangnya Nabi SAW maka talbiahnya diganti, talbiah yang kita ma'ruf ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata dan begitu seterusnya, mengganti talbiah kesyirikan. Ya. Kemudian betul-betul oleh Rasulullah dibuat seperti manasik Nabi Ibrahim. Maka setelah kemudian Fathu Mekah, maka Rasul kemudian menumbangkan semua berhala, maka digantilah semua syariat jahiliyah, termasuk syariat Ibrahim yang diselewengkan, kemudian diluruskan kembali. Ya, karena bukan seperti itu syariat Ibrahim. Syariat Ibrahim seperti ini loh, kata Nabi. Jadi akhirnya semua berubah. Tapi haji umroh sudah ada sejak zaman jahiliyah. Tapi ala mereka. Ya, bukan ala. Karena contohnya nih, kisah Tufail ibn Amr ad-Dausi. Tufail ibn Amr ad-Dausi ini tokoh Daus. Dia ingin haji, ingin umroh. Artinya dia masih musyrik, tapi ingin umroh. Ketika datang Tufail ini, karena dia tokoh Daus, datang Abu Jahal dan CS-nya itu. Tufail, hati-hati. Ada satu orang gila di sini. Kalau kau terkena ucapannya, kau tersihir dia. Kalau bisa kau umroh, letakkan kapas di telingamu supaya jangan dengar ucapan dia. Ya yang ngomong bukan orang biasa, dia orang luar baru masuk diomong gitulah ketakutan lah. Disumpel akhirnya telinganya itu kan. Ketika dia sedang tawaf, nampak pula Rasul sedang sholat di situ. Kata Tufail, ini orang pintar bukan orang bodoh. Ya, kalau memang ucapan dia benar, apa salahnya? Kalau ucapan salah pun tidak mungkin saya dengar. Cabut akhirnya ini pesumpelnya kuping itu. Didengar-dengar-dengar Rasul lagi baca Quran, didengarkan. Oh, menarik ini. Makin didengarkan makin menarik. Hidayah masuk. Akhirnya ngomong empat mata, masuk Islam dia. Tufail ibn Amr ad-Dausi. Akhirnya pulang ke Daus, menyebarkan Islam. Salah satu yang dapat hidayah di Daus siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah kan orang Daus. Masuk Islam di tangan siapa? Tufail ibn Amr ad-Dausi. Dan satu Daus masuk Islam. Gara-gara Tufail ibn Amr ad-Dausi itu. Cuman pada awal dakwahnya enggak ada yang masuk Islam. Sedih dia. Dia mendakwai Islam, tidak ada satupun orang yang masuk Islam. Datang sama Nabi. Rasul, orang Daus ini keras kepala, mereka enggak mau masuk Islam. Cobalah kasih tanda biar orang itu masuk Islam. Maksudnya kuasa Allah tampakkan kepada aku agar mereka bisa masuk Islam.
Nah, kata Rasul, berangkat kau ke Daus, di tengah jalan nanti Allah akan berikan kuasanya kepadamu. Berangkatlah dia pulang lagi kedua kalinya, malam-malam gelap, obornya padam. Sementara tahulah perjalanan malam di padang pasir kan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kasih karamah kepada Ibn Ad-Daus ini. Tiba-tiba dahinya ada cahaya. Kayak antum taruh apa namanya untuk cari kodok tuh. Nah, gitu, kan? Ada itu santer yang di kepala tuh. Tiba-tiba ada cahaya gitu. Kata Tufail, ya Allah, janganlah kau taruh cahaya ini di dahiku. Nanti orang terfitnah. Ya. Akhirnya ditaruh di tangannya. Kemudian mengatakan, ya Allah, janganlah di tangan. Akhirnya diletakkan di mulutnya. Kalau ngomong tuh berkilau-kilau. Kalau ngomong tuh ada kilatan-kilatannya. Sebab itulah orang Daus masuk Islam. Tufail ibn Ad-Daus. Dia karomah. Ini betul karomah. Bukan karomah dari Sopi. Keris karomah. Tasbih karomah enggak ada. Ini betul-betul karomah. Ya, itulah namanya. Tapi apakah semua wali punya karomah? Ya tidak. Tidak semua wali harus ada karomahnya. Dan bukan berarti wali yang tidak punya karomah tidak lebih mulia daripada wali yang punya karomah, tidak. Para sahabat itu wali-wali Allah. Ya kan? Juga banyak yang tidak punya karomah. Ya. Sementara para tabi'in banyak yang dapat karomah. Contoh mamanya kisahnya Abu Ayyub As-Sikhtiyani. Abu Ayyub As-Sikhtiyani seorang perawi hadis, ya. Itu ketika safar dari tempat dia ke Mekah, ya. Kehabisan air. Kemudian orang-orang pusing nih, bagaimana kalau air habis, kita akan mati di padang pasir. Datanglah kepada Abu Ayyub As-Sikhtiyani, ya Abu Ayyub. Gimana solusinya? Kata Abu Ayyub gini. Saya akan cari solusi, tapi kalau berhasil jangan ceritakan. Saya tidak mau ada cerita tentang ini. Maka mereka dibaiat untuk tidak bercerita. Akhirnya berjanji tidak bercerita. Kemudian Nabi Ayyub As-Sikhtiyani menghentakkan kakinya ke padang pasir, keluar air. Ya kan? Itu kan karomah tuh. Kalau kaki antum dihentak-hentakkan enggak akan apa-apa tubuh itu. Tak ada keluar air, enggak ada sakit kaki. Ya. Tapi itu karomah. Apakah kemudian kata-katakan Abu Ayyub As-Sikhtiyani lebih mulia dibandingkan Abu Bakar, kan enggak? Ya, artinya wali yang punya karomah dengan yang tidak punya karomah itu bukan berarti yang punya karomah lebih mulia, tidak. Karena bagaimanapun sahabat jauh lebih mulia walaupun tidak punya karomah, ya kan? Ya, karomah itu kan kekuasaan Allah saja. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau nanya itu satu, ada tadi Husairin kan juga lewat jalan tol. Iya. Kalau nggak salah ada ahli ibadah terus terangkan setelah kubur itu ada. Ya ahli ibadah meninggal juga di situ, tapi masuk neraka. Itu kisahnya seorang mujahid. Tidak disebutkan dalam perang apa, ya. Cuman ketika dia berperang, dia membunuh banyak orang musyrik, sehingga sahabat memuji dia. Dia mati syahid dan pasti masuk surga. Sahabat sampai cemburu, ya. Jadi di sekitarnya banyak orang musyrik meninggal dan dia baru meninggal. Kemudian Rasul mendengar, kata Rasul, dia tidak masuk surga, dia di neraka, kata Rasul. Sahabat heran. Kalau tidak percaya, kata Rasul, perhatikan lukanya. Gitu kan? Perhatikan lukanya. Rupanya dia melihat tombak yang menembus sampai sini. Biasanya kalau orang kena tombak tidak sampai menembus. Berarti memang sengaja ditembuskan. Dia terkena tombak, tidak tahan sakit, supaya cepat mati ditembuskan. Jadi dia mati bukan karena kena tombak musuh, tapi karena bunuh diri jatuhnya. Karena bunuh diri. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang bunuh diri itu dikekalkan di neraka. Tetapi kata para ulama ketika membahas tentang maksud kekal ini apa? Apakah seperti orang musyrik kafir? Tidak. Maksud kekal itu ada dua makna. Maksud kekal itu kekal selamanya, ataupun makna kekal itu lama di neraka tetapi tetap juga akan dikeluarkan di neraka. Itu maksudnya lama, tapi seperti kalimat begini. La yadkhulul jannah mudminu khamrin. Tidak akan masuk surga orang yang gemar minum khamr, wa musaddiqun bisihri wa qati'ur rahimi. Kata Rasul, tiga orang tidak akan masuk surga. Satu, penggemar khamr. Dua, percaya dukun. Tiga, pemutus silaturahim. Ini kan kalimatnya, tidak akan masuk surga.
Maksudnya apa? Berarti orang yang minum khamr dan mati masuk neraka enggak akan masuk surga. Karena Rasul mengatakan tidak masuk surga kan? Artinya apakah maknanya tidak akan masuk surga selamanya? Nah, sebagian ulama mentakwil maksudnya tidak akan masuk surga. Maksudnya tidak akan masuk surga bersama orang yang awal-awal. Berarti dia yang akhir-akhir, itu maksudnya. Ada yang memaknai seperti itu. Ada juga yang mentakwil maksudnya tidak akan masuk surga itu karena yang minum khamr itu dia menghalalkan khamr. Jadi jatuhnya menghalalkan yang haram. Nah, ada juga yang mentafsirkan seperti itu. Jangan hadis itu di reterleknya saja ya, kalau reterleknya bahaya lah dimaknai kan gitu. Jadi seolah-olah tidak masuk surga masuk kayak orang kafir jadinya. Nah, itulah penjelasan ulama, butuhnya syarah daripada hadis itu supaya mampu memahami hadis ini. Wallahu a'lam. Untuk tambahan, apakah kemudian sahabat ini tidak akan masuk surga juga gitu ya. Cuman ya tadi ya mungkin kan bunuh dirinya dia harus diadab dengan bunuh dirinya dulu, dosa bunuh dirinya dulu itu baru kemudian dikeluarkan dari neraka. Karena kalau kita lihat hadis syafaat ya. Hadis syafaat itu kan dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu. Orang-orang yang dikeluarkan dari neraka yang dapat syafaat itu kan kondisinya macam-macam. Ada yang seperti timun kecil yang keriput kata Rasul. Baru saking banyaknya diadab akhirnya bentuknya seperti timun keriput kata Rasulullah. Ya. Ada juga yang bentuknya dikatakan jahanamiyun. Ya, jahanamiyun itu karena lamanya di jahanam sampai orang-orang ahli sorga menyebutnya jahanamiyun. Orang-orang ahli jahanam. Ya. Ada juga yang sudah jadi arah. Bentuknya hitam dari kaki sampai kepala gitu ya. Sudah enggak bentuk lagi. Ya, dikeluarkan dari neraka. Ada juga yang sudah jadi debu. Sudah jadi abu. Dibakar jadi abu gitu ya. Kemudian abunya diambil, dimasukkan ke sungai kehidupan, baru tumbuh lagi dan masuk surga. Nah, itu orang-orang dapat syafaat. Ya. Dan ketika kita membahas di syafaat itu kan ada empat. Rasul sujud itu kan empat kali. Pertama dia sujud. Lama sekali ketika Adam tak bisa, Nuh tak bisa, Ibrahim tak bisa, Musa tak bisa, Isa tak bisa. Rasul mengatakan, analah saya coba. Dia sujud, lama sekali sujudnya. Maka Allah mengatakan, angkat wahai Muhammad. Katakan kau didengar, minta kau diberi, mintalah syafaat, kau aku beri syafaat. Kemudian Rasul mengatakan, ya Rabb, umatku banyak yang masuk neraka. Berikan syafaat kepada mereka. Kata Allah, kalau begitu temui umatmu. Siapapun yang punya keimanan sebiji gandum, ambil dari neraka, masukkan ke surga. Kata Rasul, berapa banyak ya Rabb? Sebanyak-banyaknya, kata Allah. Tanpa terbatas. Tapi Rasulullah SAW setelah pergi menyelamatkan orang-orang ini yang satu biji gandum punya keimanan itu, nggak puas Nabi, datang lagi sujud lagi, ya. Lama sujudnya. Kemudian kata Allah, angkat wahai Muhammad kepalamu, minta kau diberi, ngomong kau didengar, mintalah syafaatku, ku berikan syafaat. Kemudian kata Rasul, ya Rabb, kayaknya masih ada di antara umatku yang masih masuk neraka, berikan syafaat kepada mereka. Maka Allah mengatakan, kalau gitu pergilah. Siapapun yang punya keimanan sebiji atom. Nah, kalau kan tadi sebiji gandum, lebih kecil lagi atom. Tahu atom? Atom ini maksudnya kalau ada jendela terbuka, cahaya matahari masuk, kan ada tuh debu-debu yang di titik-titik cahaya itu kan. Itu kalau enggak ada cahaya enggak nampak titiknya. Dia baru nampak kalau ada cahaya matahari masuk ke jendela. Nah, baru nampak, itu atom namanya. Kalau ada orang keimanan setitik itu, keluarkan dari neraka. Rasul pergi lagi. Berapa jumlahnya? Sebanyak-banyaknya kata Allah. Kemudian Rasul tidak puas, sujud lagi. Ya. Kemudian Allah mengatakan, angkat kepala Muhammad, minta kau diberi. Katakan kau didengar, minta syafaat kau diberikan syafaat. Kata Rasulullah, ya Rabb. Ya. Kayaknya di umatku masih ada yang masuk neraka. Kata Allah, kalau begini kau berangkat lagi. Cari umatmu yang punya keimanan lebih kecil. Lebih kecil, lebih kecil tiga kali, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil dari biji atom, kan gitu? Tidak nampak lah kan gitu ya? Tiga kali lebih kecil, tiga kali lipat lebih kecil dari atom. Keluarkan mereka dari neraka. Akhirnya Rasul pergi, diselamatkan lagi. Enggak puas juga Nabi, sujud lagi. Karena gitu dalam hadis Bukhari, antum bisa baca dalam hadis Bukhari atau redaksinya Muslim kurang lebih itu lafadznya. Akhirnya kemudian Rasul sujud lagi, kata Allah, bangkit wahai Muhammad. Katakan kau didengar, minta syafaat, kau diberikan syafaat.
mintalah aku akan diberi. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan, ya Rab, kayaknya umatku masih ada yang masuk neraka. Bisa enggak kau keluarkan dari api neraka orang yang dalam hatinya terdapat kalimat la ilaha illallah? Oh, kata Allah, itu hakku bukan hakmu. Tanpa kau minta pun sudah kukeluarkan mereka. Dari sini Rasul mengatakan ketika ditanya oleh Abu Hurairah tentang syafaat, apa kata Nabi SAW? As'adun nas bi syafaat yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Makanya kalau kita melihat hadis akhir zaman, hadis dari Hudzaifah bin Yaman itu, ketika Hudzaifah bin Yaman berkata, ditanya, ya Hudzaifah, kau kan orang yang tahu rahasia Nabi tentang akhir zaman, ya, ceritakan sebuah hadis kepada aku. Kata Hudzaifah, ya, nanti di akhir zaman Quran itu akan diangkat sehingga kalau kita baca mushaf enggak ada isinya. Orang yang tadinya hafal di dadanya hilang hafalannya. Enggak ada Quran lagi nanti di akhir zaman. Karena tulisannya hilang, hafalannya hilang. Ya. Kemudian kata Hudzaifah, tetapi nanti di akhir zaman orang-orang tuanya, bukan muda-mudanya, yang tua-tuanya masih mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang mereka hafal. Karena Quran sudah dihilangkan sehingga yang mereka hafal cuma kalimat la ilaha illallah. Kemudian Hudzaifah ditanya lagi, apakah mereka paham kalimat itu? Maka Hudzaifah mengatakan, orang-orang tua di akhir zaman tidak tahu apa kalimat itu. Mereka hanya dengar nenek moyangnya pernah ngomong begitu, maka mereka mengucapkan kalimat itu. Maka orang ini mengatakan, apakah bermanfaat kalimat itu pada hari kiamat, ya Hudzaifah? Mereka kan hanya taklid, ikuti nenek moyang mereka saja. Maka Hudzaifah mengatakan, iya, kalimat itu akan bermanfaat bagi mereka pada hari kiamat. Jadi la ilaha illallah itu kalimat yang sakti, ya kan? Bisa menyelamatkan, minimalnya orang tidak dikekalkan selamanya di neraka. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup ya. Sudah agak larut malam. Sudah jam 11 nih. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.